ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، ومن استنى بسنته، ومن اقتدى بقدوته، ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku. Ini ikutlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pengajian kita berkenaan kitab Fiqhus Sirah yang telah dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti hafizahullah. Moga-moga dengan pengajian kita berkenaan dengan kitab Sirah yang kita belajar tiap-tiap bulan, sebulan sekali, ada kalanya sebulan dua kali kalau ada minggu yang kelima, hari Selasa, maka kita syukur kepada Allah walaupun kita telah masuk pada bulan Rabiul Akhir. Hari ini tanggal yang ke-9, maka tetap kita belajar ilmu berkenaan dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ini kasih dan sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kesayangan kita kepada baginda Nabi, dengan kita mempelajari akan kisah cinta ataupun kisah berkenaan dengan riwayat hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka bercinta, bagaimana mereka berkahwin dan sebagainya, berbanding tidak tahu tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita kata tak perlu tahu tentang ibu bapa, tentang diri kita, perlu tahu. Tapi di mana kita dahulukan iaitu sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kita berada pada hari ini untuk kita belajar tentang kitab Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Said Ibn Al-Buti. Dan kita lihat Fiqhus Sirah, maksud fiqh itu maksudnya adalah kefahaman. Maksud fiqh itu faham. Apabila sebut Fiqhus Sirah, kefahaman tentang sirah. Sebab itu kalau kita lihat dalam pembelajaran kitab ini, dia sikit je tentang cerita, tapi pengajarannya lebih panjang daripada cerita. Kenapa? Kita nak tahu tentang hikmah di sebalik apa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terus berkenaan dengan kitab kita pada muka surat yang ke-104, iaitu seruan dakwah secara sulit. Itu bagaimana Rasulullah pada permulaannya, iaitu marahilud dakwah islamiyah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu martabat atau peringkat-peringkat dakwah islamiyah pada hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada marhalah yang pertama, dakwatus sirran, dakwah secara sulit. Jadi kita telah jelaskan pada bulan lepas berkenaan dengan pengajaran yang pertama, rahsia berdakwah secara sulit di peringkat permulaan. Dan kenapa didakwah secara sulit, kita telah jelaskan pada minggu yang sudah, pada bulan yang sudah. Hari ini kita akan jelaskan berkenaan dengan hikmah yang kedua, iaitu disebut oleh doktor sebagai al-awailul ladhi dakhalu fil islami wal hikmati min isra'ihim ila al-islam qabla ghayrihim, iaitu barisan pertama yang masuk ke dalam Islam, yang menganut agama Islam dan hikmah isra'ihim, iaitu tergesa-gesanya, cepatnya mereka untuk masuk ke dalam Islam sebelum selainnya. Jadi kenapa golongan yang pertama ni peluk Islam? Kenapa mereka peluk Islam berbanding golongan lain yang tak nak peluk Islam? Yang kita lihat, iaitu dikatakan, terjemahannya lah, saya tak baca dia punya matanya, kita baca terjemahan. Mengikut apa yang telah disarankan oleh sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dalam peringkat pertama ini hanya mereka yang lemah dan fakir miskin sahaja yang telah memeluk agama Islam. Jadi kita tahu bahawa yang pertama memeluk Islam adalah di kalangan orang-orang miskin, di antaranya keluarga Amr bin Yasir ataupun Sumayyah miskin, di antara yang lain Bilal bin Rabah miskin, di antaranya Abdullah bin Ummu Maktum miskin, seorang lelaki yang buta lagi, bukan hanya miskin bahkan buta. Jadi kenapa kita nak sebut kenapa mereka ini peluk Islam berbanding yang lainnya? Maka apakah rahsia terjadi sebegini? Apakah hikmah dan rahsia sehingga mereka ini merupakan asas utama dalam penubuhan negara Islam? Jadi kenapa mereka? Kita akan jelaskan. Sebagai jawapan pada kita, maka kita menegaskan ini adalah hasil daripada proses tabiat dan alam.
di mana para anbiya di masa yang lampau telah menempuh degaan dan cubaan seperti yang telah dirasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Puak Nabi Nuh telah mengejek-ngejeknya kerana pengikutnya terdiri dari golongan yang lemah seperti yang telah dibentangkan oleh Al-Quran. Dan sebelum kita baca ayat ini, kita boleh tengok surah Nuh tentang bagaimana dakwah bagi dia Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh punya dakwah bukan hanya macam kita zaman sekarang. Zaman sekarang ini orang dakwah, siapa yang tak nak hadir dakwah, dia keluar. Dia tak nak, dia terus tak datang. Tapi zaman Nabi Nuh, hebatnya mereka adalah mereka datang kuliah. Nabi Nuh terang bagi tazkirah, datang. Okay, itu mereka datang jumpa baginda Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dikatakan apa? Dakhalu asabi'ahum fi adanihim. Mereka meletakkan jari tangan-tangan mereka di telinga-telinga mereka. Jadi ini kalau kita belajar dalam balaghah, dia panggil balaghah ba'du minkul. Maksudnya dia masukkan jari-jari mereka di telinga-telinga, bukan masuk jari semua. Kalau masuk dalam terjemahan, masuk jari semua, tak. Maksudnya terlalu tutup telinga. Wastaghsau siyabahum. Kemudian mereka ini masukkan kepala dalam baju. Dah tak nak dengar kuliah, tak apa, keluarlah, tak. Duduk kuliah tapi tutup telinga. Macam kita lah, tiba-tiba ada orang datang kuliah ni, tutup telinga. Kalau gini baik keluar. Tutup telinga. Kemudian yang kedua, sembunyikan kepala dalam baju. Dahsyatnya Nabi Nuh alaihi salam. Sembunyi. Wastakbaru istikbara. Bahkan mereka membangga diri, riak diri, besarkan diri di hadapan Nabi Nuh alaihi salam. Ini penghinaan kepada baginda Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh zaman paling dahsyat tentang bagaimana mereka menolak dakwah. Bayangkan 950 tahun. Wa arsalna Nuhan ila qaumihi alfasanatin illa 50 ama. Kami utuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya 1000 kurang 50 tahun. Maksudnya 950 tahun. Maksudnya hebatnya Nabi Nuh alaihi salam. Di antaranya Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah kata faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum arazuluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin kafir dari kaumnya, iaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kamu, seperti kami. Nabi Nuh manusia, bukan malaikat. Kami tak lihat apa-apa kelebihan kepada kamu wahai Nuh, sama seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang yang hina dina di antara kami. Maksudnya yang ikut Nabi Nuh ni miskin je, tak ada orang kaya, semuanya orang yang hina dina di kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahawa kamu adalah orang-orang yang dusta. Maka ini kepada Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga kita lihat bagaimana Fir'aun menyebut kepada Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-137. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri berkat kepadanya. Jadi maksudnya di sini Allah menunjukkan bahawa Nabi Nuh golongan yang lemah. Awal lemah, Allah wariskan harta-harta kepada kaum-kaum Nabi, bukan Nabi Nuh, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kaum mereka kaum yang lemah. Yang ikut Nabi Musa kaum Yahudi yang tidak ada harta. Maka Allah beri harta kepada mereka. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam menghadapi kaumnya sehingga kaumnya meminta manna wasalwa, hidangan yang turun daripada langit. Kenapa? Kerana mereka miskin. Mereka bukan orang yang kaya. Sampai tak ada air, akhirnya Nabi Musa ketuk tongkat. Pukul tongkat di batu, fa fajarat min usnata asyrata aina. Maka pecah daripada batu itu 12 mata air. Kenapa minta air? Kerana mereka miskin. Kalau mereka kaya, mereka takkan minta. Maksudnya kaum Nabi Musa alaihi salam juga di kalangan mereka yang miskin. Begitu juga kaum Samud yang telah memperolok-olok pengikut Nabi Saleh alaihi salam yang hina pada pandangan mereka. Kaum Samud pun hina kaum Nabi Saleh alaihi salam dengan katanya, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istu'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Sekumpulan dari kaum Samud yang sombong telah berkata kepada mereka yang lemah,
yang telah beriman. Tahukah kamu bahawa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kami imani itu. Apa yang kamu imani itu. Maksudnya, ini hinaan kaum Samud kepada kaum-kaum Nabi Saleh yang beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Jadi juga penghinaan kerana mereka ini golongan yang lemah. Dia tidak boleh hina kalau mereka ini golongan yang kaya. Tak ada tiba-tiba orang kaya beriman, ada orang kutuk orang kaya. Walau di antara peranan kalaulah satu majlis ilmu, kalau yang kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang dibuat jabatan agama, dibuat tiap-tiap minggu hari Jumaat akan pergi ke jabatan-jabatan kerajaan. Tapi yang sedihnya kalau bos tak ada. Yang sedihnya ni anak-anak buah datang. Kalau bos datang, apa yang kita lihat, semua akan datang. Tapi kalau anak murid je datang, dia nak tegur kepada kepada yang lebih berpangkat, susah. Nak sampaikan satu perkara yang sangat susah. Jadi kalaulah bos datang, takkan orang nak hina bos. Apa bos datang, ustaz ni pangkat rendah je ustaz. Jadi dia takkan ada perkara begitu. Maka begitulah yang berlaku kepada zaman Nabi-Nabi terdahulu yang beriman kepada permulaan Islam itu turun adalah mereka yang yang miskin di kalangan para sahabat dan pengikut-pengikut Nabi, Nabi-Nabi yang lain. Sebagai hikmah ilahi yang terkandung di dalam hakikat agama ini, di mana penganut-penganut terdiri daripada orang-orang yang lemah, ialah suatu pengelakan daripada kekuasaan manusia kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan satu paluan yang hebat terhadap mereka yang mempertuhankan manusia. Rasi ini memang sesuai dan tepat untuk mereka yang lemah, yang diperhambakan dan yang telah dianiayai. Seterusnya, cabaran dan tamparan yang paling hebat terhadap mereka yang mempertuhankan selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, kalaulah pertamanya Islam ini terdiri daripada kalangan golongan yang hebat, pertama kaya, yang kedua berpangkat, maka orang akan kata Islam ini terdiri atas sebab kehebatan orang yang menganutnya. Maka kenapa Islam hebat? Oh, penganutnya hebat. Kenapa mutiara ini hebat dia? Orang-orang dalamnya kaya-kaya. Contoh, kenapa masjid? Orang kata tak pelik lah kalau masjid Bandar Baru Udah kutipannya seminggu 10,000 tabung. Kenapa? Dah kita tahu memang kaya dalam tu. Tapi yang pelik kalau kampung tu ramai orang miskin. Tetapi tiba-tiba tabungnya penuh. Ha, ni orang pelik. Bagaimana mereka boleh menyumbang? Tapi kalau hebatnya masjid tu kerana ramai orang kaya, kita kata tu biasa. Jadi Islam tak nak begitu. Allah kata hikmahnya, Allah nak biar Islam itu tegaknya Islam kerana pertamanya orang miskin. Maksudnya tidak ada faktor manusia yang mengizahkan Islam, meninggikan Islam. Bukan, Islam itu tidak tertinggi kerana sesiapa yang menganut. Maksudnya fahaman kita jangan, ustaz sekalipun, kita sekalipun, kita kata kuliah tu Ustaz Oman kalau aku tak datang, tak ada orang datang kuliah dia. Maksudnya jangan kita rasa kerana kita kuliah itu jadi mulia. Kalau saya tak hidupkan dekat Jawharul Mutakin, Jawharul Mutakin tak ada nama. Tak boleh. Jangan kata begitu. Bukan kita yang memuliakan Islam, tetapi Islam yang memuliakan kita. Bukan Islam memerlukan kita, tapi kita yang perlu Islam. Kalau nak tolak Islam, silakan. Allah kata